Lagi-lagi guys, baru dua minggu yang lalu Dua minggu yang lalu sudah mendapatkan 90 juta views Yo, kali ini kita akan bikin konten video pendek Untuk Youtube Shorts yang bisa menghasilkan uang untuk kamu Bikin kontennya gampang banget Tinggal copy paste, re-upload Gak perlu nunjukin muka kamu dan juga pakai suara kamu Dan yang penting, gue akan tunjukkan caranya step by step Langkah demi langkah gimana caranya bikin video pendek ini Yang bisa hasilkan uang untuk kamu Walaupun channel kamu belum dimonetisasi Mau tau kan? Oke brother sister, langsung aja kita lihat. go! Video ini disponsori oleh Hitpaw Online Video Converter Tools wajib untuk para konten kreator copy paste Karena kamu bisa convert berbagai macam format video Download video dari berbagai macam website Seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi Hanya dengan copy paste aja loh Bahkan kamu bisa ubah video menjadi format GIF dan sekarang, HitPaw nih lagi ada event giveaway iPad Pro, Apple Pencil, dan Amazon Gift Card. Caranya gampang banget. Kamu cuma harus share Powmoji ke Facebook dengan hashtag #HitpawBacktoSchool, dan raih kesempatan untuk menangin hadiahnya. Buat kalian para konten kreator di upload video TikTok, kalian bisa download video TikTok tanpa watermark dengan Hitpo Video Converter ini loh. Caranya gampang banget. Kalian tinggal copy alamat URL video TikTok yang ingin kalian download dan paste ke HitPaw dan secara otomatis Hitpo akan mendownload video TikToknya tanpa watermark. Dan juga fitur keren lainnya nih adalah merubah video menjadi format GIF. Ini cocok banget loh buat posting gambar bergerak di tab komunitas YouTube kamu. Kamu tinggal pilih video to GIF dan pilih file videonya dan tentukan bagian mana yang ingin kalian jadikan gif gampang banget jadi bro and sis jangan lupa nih buat kalian yang mau coba software hitpa video converter langsung aja cek linknya di deskripsi di bawah oke lanjut sekarang kita mau bikin video pendek apa sih video pendek yang bisa hasilkan uang tanpa harus dimonetisasi. Jadi bro, kita akan bikin video pendek dari sebuah produk, mungkin sebuah review produk. Produknya unik, produknya banyak dicari, dan produk itu dibutuhkan sama semua orang, terutama para online shopper. Kamu pernah nggak lagi scrolling-scrolling YouTube atau TikTok atau Instagram, kamu ngelihat produk yang unik? yang mempunyai fungsi tertentu yang bisa membantu produktivitas kamu dan akhirnya kamu belanja Nah video seperti itu yang akan kita buat Dan gue jamin bikinnya gampang banget Kamu gak perlu beli barangnya Kamu tinggal comot videonya copy paste dan re-upload ke channel kamu Agar kamu bisa langsung menghasilkan uang Dan cara ini, cara yang akan gue tunjukkan ke kalian Adalah cara sederhana yang bisa bikin kalian langsung bisa berpotensi menghasilkan uang dari konten kamu Dan langsung aja sekarang kita lihat contoh-contoh channelnya yang melakukan konten-konten seperti ini Dan strategi apa yang mereka lakukan untuk memonetize atau mendapatkan uang dari kontennya langsung aja kita ke laptop oke in ini the channel pertama ya yang menggunakan video review produk dan dia nggak bikin videonya sendiri Semuanya tinggal comot aja dari website-website lain Dari sosial media lain ya Itu Smart Home Gadgets ya Sudah memiliki 3,3 juta subscriber sob banyak banget Ini dia video-videonya ya Didominasi oleh video short semua Smart Home Gadget Smart Home Gadget Pokoknya semua keywordnya adalah Smart Home Gadget Dan views-views videonya kalian bisa lihat ya Udah 12.000, 18.000, 11.000 Dan banyak sekali ya Kemudian channel kedua adalah channel New Smart Utilities Ini sama banget kayak channel pertama tadi ya Semuanya menggunakan video short Dan lagi-lagi dia nggak bikin videonya Dia hanya tinggal comot-comot aja videonya Dan gue nanti akan tunjukkan gimana cara menemukan video-video yang tepat untuk konten-konten seperti ini kemudian ada lagi channel high tech USA sama lagi bro semuanya video short semua ya video-video review produk-produk unik produk-produk yang gak kepikiran ada tapi kadang-kadang bikin kita penasaran jadi pengen beli bahaya nih buat para ibu-ibu online shopper yang punya istri online shopper hati-hati tiba-tiba paketnya sampai depan rumah pusing para suami kemudian selanjutnya adalah channel Mavi Gadget ya sama lagi seperti channel sebelumnya ya gue hanya mau ngeliatin potensi dari channel-channel seperti ini banyak bertebaran di YouTube. Oke, kemudian ada lagi channel Tool Item. Ya, sama semua dominasi oleh short. Pokoknya semuanya short tentang review gadget-gadget unik ini, guys ya. Ada lagi channel dari Artco Point. Nah, Arco Point ini malah memiliki video-video panjang, tapi semuanya kompilasi dari video-video pendek tadi yang ada di short, dikompilasi aja sama dia. Jadi sebenarnya sama aja. Oke, sekarang kita udah lihat contoh-contoh channelnya. Sekarang kita mau tahu gimana cara dia memonetisasi atau mendapatkan uang dari channelnya. Seperti kalian tahu memang YouTube Short itu akan bisa dimonetisasi tapi nanti tahun 2023 untuk sekarang masih belum bisa dan mereka ini udah bikin channel ini udah lama gitu ya tapi kenapa mereka tetap kekeh gitu tetap mengupload video-video short yang kalian tahu nggak bisa dapatkan uang dari iklan tapi gimana cara mereka mendapatkan uang apakah mereka cuma iseng aja tentunya enggak guys ya oke kalau di sini kamu lihat ya semua channel-channel ini rata-rata mereka menggunakan cara monetisasi sistem afiliasi atau jualan produk bisa produk mereka sendiri atau produk dari website lain contohnya untuk smart home gadget ini mereka sudah punya website sendiri kalau kita lihat websitenya kurugadgets.com dimana dia membuat sebuah website untuk mendisplay gadget-gadget yang ada di channelnya tadi ya Tapi kalau kita lihat ke bawah ya Kalau kita klik ke salah satu produknya Kemudian kamu ke bawah Ini dia produknya di sini dia menyertakan link afiliasi di mana kalau kamu mau beli barang ini kamu belinya di Amazon atau di AliExpress. Ketika pembeli mengklik link ini kemudian belanja, tentunya dia akan menerima komisi dari total belanjanya ya. Sekarang kita akan lihat contoh videonya guys ya. Kita lihat video yang paling terpopuler deh. Terpopulernya, guys. Ini dia video Smart Home Gadget, Smart Appliances Home. Ya, oke, okay, sekarang langsung aja kita lihat ke bagian deskripsinya. Deskripsinya, kamu bisa lihat di sini ya, langsung most trending gadget. Dia memasarkan semua produk-produknya atau produk afiliasinya di bagian deskripsi dari yang paling trending, kemudian alt, alt fitness.

Alat-alat untuk mobil ya pokoknya gadget-gadget unik. Jadi guys, ini adalah salah satu bentuk cara kamu cari uang di YouTube tanpa harus monetisasi dari iklan. Kalau kita kembali guys, ini sudah memiliki 135 juta views satu tahun yang lalu di upload, sudah memiliki 135 juta views dan 10 bulan lalu 130 juta views. Dan kalian tahu untuk bisa monetisasi ya, peraturan baru nantinya kamu punya dua pilihan yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang atau 1000 subscriber dan 10 juta views video short. Kalau kamu upload video-video beginian, di mana bisa menarik banyak sekali viewer dengan dua atau tiga video tempat video yang booming atau trending atau viral, kamu langsung bisa monetisasi di YouTube. 10 juta views gampang banget. Kamu lihat contohnya di channel-channel ini ya, jumlah viewsnya luar biasa. Sama banget seperti channel new Smart Utilities. Satu tahun lalu sudah memiliki views 91 juta views. Kita lihat videonya. Oke okay, kita lihat langsung ke halaman deskripsinya guys. Kalau di sini dia tidak memiliki website, tapi dia langsung menyertakan link Amazonnya atau link afiliasi Amazonnya. Oke okay, sekarang langsung kita ke channel selanjutnya Mavi Gadget. Nah Mavi Gadget ini juga memiliki website sendiri, bahkan dia sudah memiliki aplikasinya sendiri di Android dan juga di Apple ya. Oke okay, sekarang kita lihat lagi video terpopulernya lagi lagi guys baru dua minggu yang lalu, dua minggu yang lalu sudah mendapatkan 90 juta views. Jadi untuk bisa monetisasi dengan konten seperti ini. Dimana harus memiliki 10 juta views dalam waktu 90 hari Ini dua minggu aja udah memiliki 95 juta views Kamu lihat jumlah subscriber ini cuma 1 juta subscriber Tapi jumlah viewsnya berpuluh-puluh kali lipat melampaui jumlah subscribernya Itulah kenapa gue mau tunjukkan kepada kalian konten-konten tipe ini ya Dimana buatnya gampang Kamu gak perlu bikin video sendiri Tinggal di-upload dan memiliki potensi views yang banyak banget. Sekarang gimana caranya cari uang di channel-channel seperti ini? Seperti gue bilang tadi ya, kamu harus menjual produk yang kamu tampilkan. Sekarang kalian bayangkan, tingkat konversinya dari 95 juta views ini ya, kemudian dari channel High Tech USA, 209 juta views, dari channel Smart Utilities, 91 juta views, dari channel Smart Home Gadget, 135 juta views. Yang beli produk cuma 1% aja guys, atau 0,1% aja. Kalian udah bisa menghasilkan uang dengan sangat Sangat baik, dengan sangat banyak menurut gue, ya. Jadi, sekarang gimana cara bikin videonya? Gimana cara cari videonya, dan gimana cara kita bisa mendapatkan komisi dari produk yang kita jual? Hal pertama, tentunya menemukan website jualan produk yang bisa kasih kamu komisi. Kalau target audiens kamu Indonesia, tentunya penjual yang bisa menerima pembayaran dan pengiriman di Indonesia. Dan untuk hal ini, gue akan sarankan kalian mendaftar ke Shopee Affiliate. Kenapa Shopee? Karena Shopee Affiliate ini memiliki fitur yang paling lengkap, dan penggunaannya gampang banget. Kamu bahkan bisa menggunakan handphone kamu untuk daftar Shopee Affiliate. Gampang banget, kamu tinggal klik linknya di deskripsi di bawah kemudian login dengan akun Shopee kamu. Kalau kamu belum punya akunnya, kamu tinggal daftar aja. Oke sekarang setelah kamu terdaftar sebagai Shopee Affiliate, kita cari produknya dan juga videonya untuk kita upload ke Youtube. Kuncinya di sini adalah kamu harus bisa cari produk yang unik dan punya video di halaman produknya. Misalnya gue mau pasarkan produk dapur, kamu tinggal masuk aja ke kategori dapur dan cari produk yang memiliki video. Contohnya produk ini nih. Oke, langkah pertama, kamu copy dulu linknya, kemudian paste linknya di Shopee Affiliate. Dan sekarang, kamu sudah dapatkan link Affiliate kamu untuk kamu share. Jadi, setiap orang yang membeli produk melalui link kamu ini, nih, kamu akan mendapatkan komisi penjualan. Kemudian, selanjutnya, kamu tinggal download aja videonya. Untuk bikin kompilasi, kamu bisa cari beberapa produk dari kategori yang sama dan jangan takut sama copyright, karena kita memasarkan produk dari yang punya video nih. Karena tujuan dia buat video apa, agar produknya bisa dipromosikan, dan kita mempromosikan produknya dengan gratis. Misalkan, produk yang kamu ingin jual tidak memiliki video, gimana? Gampang, bro! Kamu bisa cari videonya di TikTok, kamu cari aja nama produknya di TikTok, dan kamu tinggal download videonya tanpa watermark. Oke, sekarang kita akan bikin videonya. Dan gue akan menggunakan Canva. Kenapa? Karena gratis. Langsung aja, kamu pilih format YouTube Shorts, kemudian upload videonya dan masukkan ke dalam adegan. Jangan lupa untuk mematikan audionya dan jangan tambahkan musik, karena kita akan menggunakan musik trending dari YouTube Shorts agar videonya bisa viral. Kamu bisa tambahkan teks dan juga elemen-elemen lain agar videonya menarik. Nah, setelah jadi, tinggal kalian download. Oke, sekarang langsung aja kita upload videonya ke YouTube. Kamu juga bisa upload ke TikTok dan juga Instagram. Reels, kamu selanjutnya pilih lagunya yang trending. Jangan lupa sertakan link di bagian deskripsi dan gunakan kata-kata yang menarik Kamu bisa menaruh link lebih dari satu produk untuk memaksimalkan penjualan Selanjutnya lakukan hal yang sama Target kalian nih adalah mengupload setidaknya 3 video per hari Dengan melakukan strategi ini kalian bisa menang banyak Pertama channel kalian jadi banyak video shortsnya Kedua potensi views dan subscriber yang tinggi Ketiga kalian bisa dapatkan komisi dari penjualan Dan keempat Ketika YouTube Shorts sudah bisa dimonetisasi, channel kalian sudah memiliki banyak video. Viewer dan subscriber, dan bisa mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube. Oke, okay guys, jadi sekarang kalau kamu langsung mau dapat uang dari konten kamu, kamu mungkin bisa mempertimbangkan bikin konten seperti yang gue ajarkan tadi. Dan jangan lupa untuk daftar afiliasinya di link di bawah, ya. Oke, okay, buat kalian nih, para youtuber pemula yang masih bingung bikin konten, kalian cek aja video-video gue yang ini, ya. Cara-cara bikin konten mudah, dan pastinya bisa menghasilkan uang untuk kamu. Gue ajar mudah, kita ketemu lagi di konten-konten gue selanjutnya. Assalamualaikum, bye.